siapa yang dilaporkan, Pak? Tadi siapa? Haris Fathia. Haris Azhar sama Fathia. Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Saya kira sudah keterlaluan karena saya sudah minta dua kali untuk minta maaf. Tidak mau minta maaf, ya sekarang kita ambil jalan hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.